Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan menyampaikan bagaimana kita akan melakukan absensi secara digital menggunakan HP Android kita. Jadi, nanti kita akan melakukan download aplikasi yaitu Play Store. Nah, di Play Store ini kita akan masuk di pustakaan.id. Kita klik pustakaan.id ini untuk digunakan untuk guru dan siswa. Maka absensi guru, absensi siswa, peminjaman buku bisa dilakukan di aplikasi ini. Sekarang kita install aplikasi pustakaan.id. Sekarang kita tunggu dalam proses. Oke. Kita tunggu. Jadi ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru dan seluruh siswa bisa melaksanakan absen di sini. Nah, bentar, kita tunggu dulu. Nah, kita tunggu dulu. Masih bentar. Jadi nanti absensinya bisa tahu di kotaknya di mana, terus kemudian ada fotonya. Itu melalui pustakaan ID. Kita akan membukanya. Terus kemudian saat aplikasi digunakan. Nah, karena saya sudah melakukan pernah install, maka saya akan menyampaikan. Di sini ada tulisan atur di bawah ini. Ya, ini ada tulisan atur izin aplikasi terdahulu. Ini untuk pencarian kita akan klik. Jadi akan muncul. Nah, jarak menuju titik presensi. Jadi karena ini radiusnya 50 km, maka radius ini bisa digunakan untuk teman-teman jaraknya bisa absensi. Nah, kita akan memulai absensi karena tadi pagi kita sudah masuk, jadi sudah tidak bisa absensi lagi. Nah, sekarang kita akan selesai. Manakala selesai ini, ya ada tangannya ini, kita klik, maka misalkan pelajaran dimulai jam 7 sampai jam 12, maka tinggal klik di sini. Ini misalkan ini kita misalkan saja jam 12 kita selesai, maka akan kita klik selesai. Izinkan pustakaan ID mengambil gambar dan merekam video saat aplikasi digunakan. Oke, klik. Terus izinkan pustakaan ID mengakses foto dan media perangkat izinkan. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Ya, kita klik selesai. Klik. Nah, foto absensi akan tampil. Nah, fotonya kita akan tersenyum. Jadi kalau kita mau motret belakang, kalau kita ke depan, foto depan, maka akan kita klik seperti ini. Nah, kita tinggal ambil gambar. Klik. Sudah, kita centang. Nah, di sini akan muncul keterangan. Kalau hari ini kita sehat, maka kita klik sehat. Kalau kita kurang sehat, maka kita akan kurang sehat. Maka kalau kita sakit, maka izin hari ini adalah sakit. Kita klik sehat. Misalkan klik di sini presensi, kita klik presensi. Klik. Kita tunggu, mohon tunggu. Jadi mohon bersabar. Maka ini sudah selesai, berarti kita akan absensi selesai. Jadi absensi selesai, kita pulang jam 14.59. Padahal saya tadi menyampaikan
jam 12. Oke, ini kita akan nanti kita akan melihat bagaimana absen ini bisa dilihat. Kita klik di sini, kita cari apakah tadi fotonya kita tersimpan di sini. Coba kita kita buka, kita cek absensinya. Jadi nanti tata letak di mana siswa absensi meskipun ini masa pandemi, jadi bisa dilihat persensi, kita lihat. Oke, tadi persensi ya teman-teman. Sekarang kita akan klik di persensi. Kita klik. Tadi kita menggunakan absensi Aji. Nah, jadi ini keterangannya yang hijau ini sehat, yang oranye kurang sehat, yang merah yaitu sakit. Jadi kita akan mengklik tadi Aji. Ini contoh di guru. Ini hanya contoh di guru, mana Aji. Nah. Aji. Cari Aji mana tadi ya? Aji. Ini Aji Mustafa. Jadi kita klik di sini. Maka yang hijau ini, kita keterangan hijau ini adalah sehat. Maka kita tinggal klik yang hijau ini. Nah, foto lokasi, tanggalnya absensi, terus lokasi presensi, jalannya sudah kita tahu, jalan Sueda nomor 36 buku. Nah, itu radius. Jadi misalkan kita di perpustakaan juga Google Map-nya itu akan secara otomatis mencari sendiri. Jadi inilah absensi guru atau absensi siswa di masa pandemi ini untuk mengontrol bahwa siswa itu sehat, bahwa siswa itu kurang sehat, dan bahwa siswa itu sakit. Oke, seperti itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.